semua, perkenalkan, kami Jeremia dan Karissa. Saat ini, kami akan menjelaskan desain proses pembuatan bioetanol dari eceng gondok. Desain proses yang kami jalankan bergerak dalam bidang energi terbarukan dengan gagasan utama kami yaitu From Waste to Save. Penipisan cadangan energi tidak terbarukan yang semakin cepat menjadi alasan kami untuk mengembangkan energi terbarukan yang dapat menyuplai kebutuhan di masa mendatang dengan mengedepankan eco-friendly. Bioetanol adalah salah satu bahan bakar terbarukan yang dapat diproduksi dari biomasa lignoselulosa melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Proses yang kami rancang memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan utama untuk memproduksi bioetanol fuel grade dengan kemurnian 99% yang akan dimanfaatkan pada bidang transportasi. Berikut ini adalah gambaran area produksi pada pabrik pembuatan bioetanol dari eceng gondok. Warehouse akan menampung bahan baku eceng gondok kering yang siap diproses. Selanjutnya, eceng gondok akan diperkecil untuk mendapatkan luas permukaan yang lebih besar dengan bantuan alat grinder. Padatan eceng gondok yang sudah diperkecil kemudian didelignifikasi dengan proses hidrotermal yang memanfaatkan tekanan dan suhu tinggi untuk memecah ikatan lignoselulosa menjadi selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Proses ini dilakukan dalam kondisi suhu sebesar 200 derajat Celcius, tekanan sebesar 7 megapascal selama 2 jam. Pemisahan lignin dari selulosa dan hemiselulosa dilakukan dengan proses filtrasi. Selanjutnya, hidrolisa. Dilakukan dengan bantuan enzim selulase dan silase untuk memecah selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana yang dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam. Kita sampai pada proses utama yaitu fermentasi. Pada proses ini, konversi gula menjadi bioetanol dilakukan dengan bantuan mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae. Bioetanol yang didapatkan dari proses fermentasi kemudian dimurnikan dengan proses destilasi untuk mencapai kemurnian 99% fuel grade. Setelah itu, bioetanol fuel grade dengan kemurnian 99% ditampung dalam tangki-tangki penampung hingga siap didistribusikan. Saat ini kita akan melihat bagaimana mekanisme yang terjadi pada proses utama pembuatan bioetanol dari eceng gondok dalam tangki fermentor. Berikut ini adalah bagian-bagian dari tangki fermentor. Terdapat aliran masuk substrat dan oksigen. Kemudian aliran masuk untuk Saccharomyces cerevisiae yang merupakan mikroorganisme pengkonversi gula menjadi bioetanol. Agitator atau mesin pengaduk. Indikator tekanan, sensor pH, impeller atau sirip pengaduk, aliran masuk steam, dan yang terakhir aliran keluar produk yaitu bioetanol. Pada tangki fermentor terjadi proses fermentasi gula menjadi bioetanol dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Pemilihan Saccharomyces cerevisiae sebagai agen biokonversi pada proses ini didasarkan pada kelebihan yang diberikan, konversi tinggi, mudah beradaptasi, dan tahan terhadap kontaminasi.
Selanjutnya adalah mekanisme yang terjadi pada tangki fermentasi. Mula-mula, substrat yang berupa glukosa atau gula sederhana akan dialirkan secara perlahan masuk ke dalam tangki fermentasi. Setelah volume substrat telah mencukupi, Saccharomyces akan dimasukkan. Selanjutnya, proses fermentasi akan dilakukan pada kondisi operasi suhu 30 derajat Celcius, tekanan 1 ATM, rentang pH 5 sampai 5,5 dan waktu reaksi 48 jam. Tidak lupa, O2 atau oksigen dialirkan agar Saccharomyces dapat hidup. Dapat dilihat pada grafik, terjadi perubahan komposisi campuran di dalam tangki seiring berjalannya waktu, di mana semakin lama substrat akan semakin berkurang, sedangkan produk yaitu bioetanol akan semakin banyak. Saccharomyces akan tumbuh dan mencapai kondisi optimum pertumbuhannya. Disitulah konversi bioetanol sudah mencapai yield yang optimal. Setelah 48 jam, bioetanol akan dikeluarkan dari fermentor tank lalu masuk ke dalam proses destilasi atau pemurnian agar menjadi 99% bioetanol fuel grade. Setelah bioetanol dikeluarkan, fermentor tank akan dicuci lalu disterilkan dengan steam atau udara panas untuk membersihkan sisa-sisa dari proses fermentasi sebelumnya agar siap dipakai untuk proses fermentasi selanjutnya.